أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Saudara penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana sekali lagi kita dapat bertemu di TV 9 dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah dalam rancangan kita pada kali ini yang kita, insyaAllah kali ini kita akan menyambung perbincangan kita ataupun kita akan membincangkan satu tajuk atau topik yang saya rasa sangat-sangat pentinglah dalam kehidupan kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sebagai orang Islam, iaitu anakku seorang hafiz. Itu tajuk dia. Dan saya mengalu-alukan kedatangan para penonton kita di studio. Di rumah memanglah sentiasa bersama kita. Di studio juga alhamdulillah nampak ceria-ceria belaka ni. Warga UTHM University. Tun Hussein on Malaysia. Tun Hussein on Malaysia. Tu dia nampak bersemangat. Daripada warga UTHM. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Datang pada Johor ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjalanan semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan kita juga ada dua orang pelajar bersama kita. Jadi kita berkenalan dulu lah. Warga UTHM dan juga para penonton di rumah pun nak berkenalan dengan dua pelajar kita. Saya mulakan dengan Mukmin. Silakan Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Min bin Nur Hishamuddin. Panggil saya Mukmin. Sekarang ini asal dari Jengka Pahang. Sekarang ini menuntut di Pusat Asasi Universiti Islam Malaysia, Antarabangsa Malaysia di Petaling Jaya. Terima kasih kepada Mukmin. Insya-Allah sentiasa beriman kepada Allah. Insya-Allah. Nama sesuai Mukmin kan? Sentiasa meningkatkan keimanan. Alhamdulillah. Ya silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Siti Nur Hanani binti Rosnan. Siti Nur Hanani binti Rosnan, boleh panggil Hanani. Menetap di Terengganu. Sekarang berada mengambil jurusan pendidikan Islam di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak. Baik, terima kasih ya Hanani. terima kasih ya. Jadi dua orang pelajar kita bersama-sama kita insya-Allah. Kalau ada soalan, dia orang akan tanyalah. Kan wakil kepada semua sekali. Sebab pelajar ni kadang dia orang very aktif. Depa ada macam-macam, ada kadang-kadang kita tak fikir tuan-tuan. Apa mereka nak tanya pun terkejut saya kadang-kadang ni. Apa pun sebelum nak bagi ruang untuk tanya, jangan tanya lagi jangan mencelah lagi. Nak cerita dulu ayat Quran yang saya baca. Semua orang ingat, semua orang tahu. Kita mula-mula lepas Fatihah tu jumpalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Iaitu Allah Taala sebut Alif Lam Mim. Huruf alif, huruf lam, huruf mim. Huruf-huruf hijaiyah ataupun sebagai huruf al-muqatta'ah. Yang disebut oleh Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas dan juga Syekh Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khalili. Dia kata, permulaan huruf muqatta'ah ini
menunjukkan betapa i'jaznya Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Sebab apa? Sebab Quran bawa huruf macam orang Arab guna. Hari orang guna huruf alif, lam, mim, semua ada orang guna kan? Tapi mereka tidak boleh membawa suatu ayat pun serupa macam Quran. Alif, lam, mim, huruf yang mereka guna. Tapi mereka tak boleh, tak mampu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Kata Allah Taala, kalau kamu ragu dengan ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, datangkanlah satu surah yang seumpamanya, mintalah tolong siapa saja selain daripada Allah kalau kamu mampu. Tapi sebenarnya tak mampu. Kalau kamu orang benar, datangkanlah, tapi kamu tak mampu untuk melaksanakannya. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ni, ayat 1 dengan 5 ni, Allah Taala sebut pertama sekali ialah zalikal kitab la raiba fi. Ayat kedua, zalikal kitab la raiba fi hul muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Dan kitab ini memberi hidayah kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dengan sebab itu, bila mana Allah mulakan Al-Quran, lepas Fatihah cerita tentang kebenaran Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, hinggakan seorang pun tidak boleh membawa satu ayat, satu huruf, satu perkataan, satu kalimah, susunan ayat seumpama Al-Quran. Maknanya, betapa hebatnya Al-Quran. Maka dengan sebab itu, rugi kalau kita tak mau kita jadi hafiz, atau setidaknya anak kita seorang hafiz. Anak kita seorang hafiz. Mukmin hafiz insyaAllah. Ya mukmin. Hafiz di mana mukmin? Di Ma'had Tahfiz Negeri Pahang. Ma'had Tahfiz Negeri Pahang. Alhamdulillah. Mak dia seronok ni. Alhamdulillah. Anakku seorang hafiz. Dan alhamdulillah anak saya pun seorang hafiz. Alhamdulillah. Hafizah. Sekarang ni sedang belajar di Turki. Sekolah Masya di Turki. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita kalau boleh kita nak kita ini kurang-kurangnya, kalau kita tidak sendiri kadang-kadang kita kata ish, aku ni sempat ke dak lagi ni hafiz ni. Tapi kalau ada kesungguhan boleh. Tapi setidak-tidaknya kita ada generasi. Yang lahir daripada kita, kita didik mereka untuk menjadi seorang yang hafiz, seorang yang mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim, yang mendekatkan diri dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Inna asdaqal hadithi kitabullah. Kata Nabi SAW, sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Itu sebenar-benar perkataan. Jadi maknanya kita nak supaya anak kita dan diri kita juga terkesan insyaAllah berdamping dengan ayat suci Al-Quran. Bila hafiz ni hari-hari lah baca Al-Quran. Sebab tak mau lupa kan? Jadi dia akan hari-hari membaca Al-Quran insyaAllah. Maka di situ dia akan ada kekuatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu tajuk kita. Anakku seorang hafiz. Mukmin pun dah hafiz dah. Anak pun insya-Allah seorang insya-Allah hafiz. Insya ada anak lagi? Belum lagi. Anak tekak ada kan? Anak tekak ada. Anak tekak ada. Insya-Allah. Nanti insya-Allah ada anak nanti juga seorang hafiz dan juga hafizah insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah ya. Okay. Mukmin kalau ada apa? Baiklah, sebagai pembuka ni, nak bincang ni. Sebagai pembuka kita pada hari ini cantik sangat. Soalan saya bermula ataupun saya akan mulakan dengan soalan yang mana ustaz rentetan daripada soalan ustaz tadi yang mana mengatakan kalau kita tak mampu, contohnya mama ayah mungkin yang dah tua ke ataupun yang mungkin agak mungkin bukan cakap mustahil tapi agak dah terlambat untuk menghafaz Al-Quran ini, mungkin ada anak-anak dia. Macam mana cara sebagai seorang ibu ataupun seorang bapa ingin memotivasikan seorang anak tu untuk menghafal Al-Quran tu. Macam mana ustaz? Baik, baik. Terima kasih kepada mukmin Al-Hafiz atas soalan yang dikemukakan. Nak bagi motivasi kita semua. Depan saya ni ibu-ibu bapa-bapa ni. Kan? Semua ni dah kahwin kan? Semua ada anak ya? Ada lagi yang bujang, ada lagi ya? Tamak mukmin seorang ya? Ada lagi hak lelaki dia sebut lati bujang 3. Dia sebut juga bujang 3. Bujang lagi lah tu. Baik, tak apalah. Tuan-tuan, macam mana kita nak motivasikan anak-anak kita? Yang mana tak ada anak pun tak apa, akan datang. Macam mana dia nak pastikan anak dia hafiz? Tuan-tuan, ia bermula daripada diri kita. Sebenarnya. Dia leadership by example. Dia kita nak tunjukkan sesuatu tu, kita kena tunjukkan. Kita kena tunjukkan sesuatu itu. Nabi SAW sebagai contohnya, dia buat dulu. Dia bagi tahu, baru dia bagi tahu kan. Jadi makna kita nak galakkan
mula dengan baca Quran lah. Nak hafiz macam mana kau tak baca Quran? Jadi kita budayakan yang pertama di rumah kita ini, budaya Al-Quran. Di rumah kita kadang-kadang kita budayakan Quran ataupun tidak. Ada persoalannya. Hari ini kadang-kadang dibudaya benda lain. Dibudaya dengan apa? Janam ke? Janam kan? Dia budayakan dengan entah apa-apa. Apa salahnya? Bahkan yang terbaik kalau kita budayakan dengan Al-Quranul Karim. Paling tidak kalau kita tak baca pun kaset-kaset, CD-CD dan sebagainya. Kita hidupkan suasana di rumah itu. Anak-anak ni daripada kecil lagi, dia akan terkesan dengan suasana environment. Environment. Sebab itu ada kajian ya. Ada kajian yang dibuat. Kajian menyatakan bila mana anak lampau lagi. Itu saya kata yang lahir dah, yang lampau lagi. Kalau mak dia, ibu dia selalu mendengar satu lagu. Katakan lagu lah, hantar lagu apa-apa. Jadi bila budak esok lahir, dia terdengar lagu yang sama, dia akan diam. Dia terkesan. Dia kata, dulu ni aku pernah dengar lagu ni. Contohnya kan. Jadi begitu juga. Kalau dia selalu disajikan dengan Al-Quran, maka dia akan ada keinginan pada Quran. Sebab dia selalu, selalu dengar. Jadikan dia sebagai salah satu hiburan, Ustaz. Ya, hiburan yang terbaik Al-Quran. Masya Allah. Dapat pahala lagi. Sebab itu Quran itu, kalau tengok takrif Quran, disebut dalam kitab Subhi Salah dan juga kitab Syekh Manaqatan. Dia kata apa? Kalamullah Al-Mu'jiz Al-Munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril wa al-manqul ilaini bitawatur wal muta'abbad bitilawati. Ini nak ambil yang ini. Al-muta'abbad bitilawati. Apa maksud muta'abbad bitilawati? Kalamullah al-mu'jiz. Kalam Allah. Kata Allah yang punya mu'jizat. Yang al-muta'abbad bitilawati. Apa maknanya? Nak tahu maknanya tuan-tuan? Nak tahu? Nak tahu? Nak tahu kena berehat dululah. InsyaAllah kita akan anda semua akan dapat jawapannya selepas kita berehat. Oleh itu saudara, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini insyaAllah. Ya zal jalali wal ikram amitsna al-ikram ya zal jalali wal ikram amitsna ala dinin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan keliru, insyaallah jangan keliru. Kita akan terus membincangkan, membahaskan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita insyaallah untuk kebaikan kita bersama. Dalam soal untuk kita meningkatkan kepahaman kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak sambung tadi perbincangan tadi. Tentang takrif tadi saya kan. Takrif. Takrif tadi. Ha, ingat lagi ni. Tentu rehat-rehat lupa belaka dah. Tak tahu. Baik, tadi saya sebut tadi sikit tentang takrif Al-Quran itu sendiri yang nak menyatakan betapa hebatnya kata Quran ni. Allah Taala sebut kalamullah, disebut takrifnya kalamullah, kata Allah ini Quran itu al-mu'jiz yang mempunyai mukjizat. Mukjizat. Kan? Yang hujung tu nak tengok al-muta'abbad bi tilawati. Muta'abbad tilawati ni maknanya yang dikira ibadah bila mana kita membacanya. Ini hebat. Baca satu huruf dikira ibadah. Kata Nabi, man qara harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha wa la aqulu alif lam mim har walakin alif har lam haf mim har. Nabi SAW sebut, Nabi kata, siapa yang baca satu huruf daripada Quran, baginya pahala yang digandakan 10. Asyarati amthaliha. 10 pahala. Dan Nabi kata, aku tak kata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim. Dah 30 pahala kita dapat. Alhamdulillah. Mudah nak buat pahala. Mudah nak pahala. Tadi kita baca banyak tadi. Jadi pahala ni cukup. Kok mudah dapat pahala. Tapi kena tahulah. Jadi bila mana kita hidupkan di rumah kita, bagaimana ayah contohnya, mainkan peranan yang terbaik di rumah, memperdengarkan ayat Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita memperdengarkan Al-Quran insyaAllah. Itu juga akan memotivasikan anak. Dia bila dia sedar-sedar,
dia tengok Quran itu berada sekeliling dia. Hmm. Bacaan Quran dia semangat. Ah, dia pun semangat. Dia pun nak faham Quran, dia juga nak jadi hafiz. Itu cara ibu bapa insya-Allah kawan-kawannya dia dapat melaksanakan sesuatu yang terbaik untuk anak dia insya-Allah. Ustaz, contohnya macam yang tadi tu selain pada cara kita hidupkan suasana Quran di rumah itu, antara lain peranan ibu bapa ni Ustaz, macam nak jadikan anak ni sebagai seorang yang hafiz, perlukah dia menghantar ke sekolah-sekolah terus ataupun mula dari rumah dulu start menghafal itu. Perancangan dia. Dia kalau ikutlah dalam hadis Nabi SAW kan. Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak lahir kena fitrah. Fa abawahu an yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka ibu bapaklah yang akan mencorakkannya. Jadi Yahudi ke Nasrani ke Majusi ke. Jadi daripada hadis ni apa kita faham? Madrasah yang pertama mak ayah. Mak ayah dulu. Pi sekolah tu mungkinlah kita akan hantar juga akan ke sekolah kan. Tapi itu yang kedua. Itu yang kedua. Itu kedua. Jangan mak ayah tak ambil tahu nak anak jadi hafiz dah. Kan dia sendiri aurat tak tutup, dia sendiri Quran tak nak baca. Dia sendiri kadang sembahyang dah kan. Kadang kita risau tengok yang hantar anak pergi tahfiz ni, tengok-tengok kita pun terkejut. Kan? Kita tengok penampilan tu, kita pun terkejut dalam keadaan. Ish, macam mana ni? Maknanya, dia nak anak dia jadi baik. Dia pun boleh jadi baiklah. Kan? Jadi, bermula di rumah. Lepas pada tu, dah anak besar sikit, kita pun tak mampu nak buat satu kita sistem yang terbaik. Kadang-kadang nak kena masa yang banyak kan. Kita nak hantar ke sekolah, tidak ada masalah. Hari ni banyak sekolah-sekolah tahfiz madrasah, yang ada. Madrasah dan sebagainya. Untuk kita memastikan anak kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, membaca Quran dan menghafaz Al-Quran insya-Allah. Tapi Ustaz, kita melihat ya, dia ni. Ada soalan yang Hanani. Melihat realitinya pada hari ini, kita lihat ramai sesetengah ibu bapa yang menganggap menjadi seorang hafiz ni tiada masa depan. Bagi mereka, menjadi seorang doktor, peguam ataupun lawyer adalah masa depan lebih cerah. Jadi, apa pandangan Ustaz? Baik. Terima kasih kepada ya Hanani. Terima kasih di atas soalan yang dikemukakan. Tentang bagaimana kadang sikap ataupun pandangan mak ayah ni, dia kata kalau anak dia hafiz tak ada masa depan. Orang ni sebenarnya dia tak beriman kepada Allah Taala. Rezeki masa depan bukan di tangan kita. Bukan di tangan kita. Di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana rezeki daripada Allah? Kalau kita baca Asmaul Husna kan, Allah Warrazzaq. Allah Taala yang memberi rezeki. Yang penting kita didik dia dengan cara yang terbaik, pandailah dia mencari rezeki. Dan kita juga di samping kita kata dia belajar hafiz Quran. Pada hari ini, kalau kita lihat, adanya hafiz ni bukan semata-mata hafiz. Kan dalam masa yang sama, kalau kita tengok cendekiawan-cendekiawan dulu pun, dia bermula dengan Quran, hafiz Quran, faham Quran. Lepas pada tu jadi profesional pun tak ada masalah, yang jadi astronomi, yang di bidang, yang jadi engineer, kan? Yang berada di bidang falak astronomi samalah, kan? Kemudian yang jadi doktor, yang jadi arkitek, yang jadi pilot. Tetapi mereka itu kalau tengok Ibn Sina perubatan, kan? Ar-Razi dan sebagainya. Mereka itu bermula dengan Al-Quran. Bermula dengan Al-Quran. Dan bila orang faham Quran, dibaca Quran, waktu itu Quran sendiri menggesa untuk kita memakmurkan dunia dengan cara yang terbaik. Maka di situ sekaligus menjadi galakan kepada dia juga untuk mempertingkatkan keilmuan yang boleh bagi manfaat duniawi dan juga ukhrawi. Jadi tak ada masalah. Maka dengan sebab itu kita kena fikir dalam satu konteks yang betul, yang benar. Jangan kata anak aku hafiz nak jadi apa, dia tu imam kot. Persepsi dia nampak tu pun, dia nampak tu imam tu lekeh. Sedangkan kalau nak mati, panggil tu imam. Panggil tu imam juga. Kalau kenuri, tu imam juga. Kalau baca doa, tu imam juga. Tapi bila sebut tu imam, tu imam. Kan contohnya. Jadi maknanya kita jangan pandang lekeh rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya macam mana kita nak didik dia. Orang dekat dengan Quran insya-Allah jadi baik. Lepas tu kau dah jadi profesional, di bidang profesional. Tapi orang profesional yang beriman pada Allah. Dia tak terlibat dengan rasuah. Dia tak terlibat dengan riba sebab dia faham Quran, dia faham Islam, dia faham sunnah Nabi SAW. Jadi dia orang yang profesional yang beriman kepada Allah. Itu yang kita nak. Kita tak mau kalau profesional saja ya. Maknanya dia profesional, dia
dia hebat dari sudut akademik dia, dia profesor, berpuluh kali profesor, tetapi dia tak beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi dia tak kenal Islam, tetapi dia tidak solat, tetapi dia mengamalkan benda-benda yang haram. Dia terlibat dengan benda-benda yang penipuan, penyelewengan, riba, rasuah, apa, kezaliman pada orang dan pelbagai lagi benda-benda yang diharamkan, yang memusnahkan kehidupan dalam masyarakat. Itu rugilah sebab dia tak faham Islam. Sebab itu bermula dengan kepahaman itu, pergilah ke mana saja lepas itu, jadi profesional yang hebat, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu ala tuju tu kena betul. Tanah cantik Ustaz kan. Kita boleh tengok sekarang ni kan, sekolah-sekolah ataupun sekolah-sekolah berasrama penuh, mereka sekarang ni mewujudkan sistem kelas-kelas tahfiz, sudah mula menerapkan sistem Al-Quran, kelas hafazan di sekolah-sekolah mereka kan sekarang ni, sekolah-sekolah penuh dan sebagainya. Nampaknya mereka ni kepentingan Al-Quran itu yang mana boleh bawa dalam bidang profesional. Jadi Ustaz, macam mana kita nak aplikasikan ataupun kita nak kita cakap Al-Quran yang telah pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita hafaz ini yang kita nak bawa dalam bidang pekerjaan nanti. Macam mana kita nak aplikasikan, kita nak gunakan sebagai dalam bidang profesional juga. Ini orang hafif cakap ni. Saya pun teruja duk tunggu apa soalan ni. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, macam mana nak apply, nak aplikasi kan? Dia begini. Bila kita hafal Quran, hafiz Quran ni, kita jangan terhenti kepada hafazan semata-mata. Itu kita penting juga. Kalau kita hafaz saja, ada orang dia hafal tak tahu apa. Dia tak tahu apa. Kan? Jadi akhirnya dia tak dapat rasa nikmat. Ruh tu dia tak rasa ruhnya. Kita kalau boleh, kita nak supaya saya sebut sebagai tahfiz tafaqquh. Tahfiz tafaqquh. Makna kita hafal Quran dalam masa yang sama, kita nak faham apa isi kandungan Quran. Bila kita faham isi kandungan Quran, itu bagi tafaqquh itu. Tafaqquh makna kita faham, kita nak memahami. Maka barulah kita semakin rasa menikmati Al-Quran dan kita dapat aplikasikan Quran dalam seluruh kehidupan kita. Bila kita ada tafaqquh. Jadi itu sangat-sangat penting. Maka dengan sebab itu, kita jangan terhenti kepada hafazan saja. Hafazan itu pangkat step awal. Nak ingat dulu kan? Ingat dan jangan risau. Orang yang hafal Quran ni akademik pun insya-Allah dia akan mantap sebab dia biasa hafal. Jadi kalau mari subjek lain pun dia hafal sekejap je. Boleh masuk. Boleh masuk. Tengok kita tengok mukmin sendiri kan. Hanani sendiri kan. Jadi orang yang dok biasa dengan Quran, pasal dok hafal Quran dan sebagainya, maka pada ketika itu bila mari belajar sampai ke universiti, jadi pelajar yang cemerlang, yang hebat. Sebab apa? Sebab biasa dengan Quran. Jadi itulah peranan Qurannya memberi kebaikan pada seluruh kehidupan kita. Dan macam saya sebut tadi, bagaimana kita jangan terhenti kepada hafazan saja, kita kena ada upgrade untuk kita memahami ayat suci Al-Quran. Tadabbur Allah Taala sebut dalam Quran, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka nak mentadabbur, nak menghayati Al-Quran. Sebab bila kita menikmati menghayati Al-Quran, subhanallah, la Quran ni semua ada. Ilmu sains pun ada. Orang belajar sains kan? Sains dalam Quran, walaupun Quran bukan kitab sains. Betul. Kan? Al-Quran, ilmu zoologi. Ilmu zoologi ilmu apa tuan? Ilmu tentang haiwan lah kan. Zoologi kan. Jadi maknanya ilmu tentang zoologi ada. Ada dalam Quran. Ada 27 ekor haiwan yang disebut secara khusus dalam Al-Quran. Masya-Allah. 27 ekor. Surah Baqarah kita jumpa dah ni, kita buka Surah Baqarah kan. Surah ayat 26. Allah Taala cerita pasal nyamuk. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Orang kaji nyamuk. Orang kaji nyamuk. Quran dah cerita pasal nyamuk. Kan? Dah cerita pasal nyamuk. Apa dia yang Quran cerita pasal nyamuk? Nak tahu apa dia? Nak tahu? Nak tahu sekarang ke sebentar lagi? Sekarang kan? Sekarang tak sempat sebab kita nampak semua nak berehat tu. Tak di rumah pun nak berehat juga tu. Nak minum air dia kata. Tak apa, kita berehat dulu insya-Allah tuan-tuan. Nanti kita sambung selepas ini insya-Allah, bertemu kembali selepas ini. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Amitsna ala dinil Islam. Jalali wal يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bertemu kembali kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Jangan keliru, insyaAllah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita nak sambung bincang kita tadi. Tentang apa ya?
Nyamuk. Oh, ingat nampak nyamuk ya. Tentang nyamuk. Quran cerita pasal nyamuk. Quran cerita pasal lalat. Quran cerita pasal unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu lihat bagaimana unta yang diciptakan itu? Nyamuk ni kalau kita tengok ni contoh ya. Allah sebut ba'udatan. Ba'udah ni dalam bentuk yang feminin, muannas, betina. Bapa Allah sebut betina, tak sebut jantan. Sebab hari ni bila kajian-kajian mendapati bahawa nyamuk yang gigit orang tu nyamuk betina saja. Nyamuk jantan tak gigit. Sebab nyamuk dia tak makan darah. Nyamuk ni dia makan nektar. Maknanya manis-manisan, debungaan itu. Tapi pasal nyamuk betina dia makan darah, hisap darah sebab dia perlukan protein untuk melahirkan generasi seterusnya. Ha, jadi lepas ni cam lah. Kalau nyamuk gigit tu, confirm betina lah tu. Hak jantan dia tak gigit. Dia main terbang. Dia landing yang di corner. Dia pergi kot lain. Kan? Itu lain. Jadi maknanya, kaji Quran. Bila faham Quran, subhanallah, semua ilmu ada di situ. Semua ilmu. Ilmu angkasa, bumi, astronomi, ilmu matematik. Semua sekali. Semua ada. Ha, tu kata-kata hebatnya Al-Quran kalau faham Quran, hafal Quran tadi. Ya, Hana ni. Okay, ada soalan? Okey, kita lihat kadang-kadang ada setengah pusat tahfiz, dia hanya menekankan soal hafazan semata. Maknanya dia meninggalkan akademik. Dia, dia hanya fokus kepada hafazan. Jadi, adakah ia ni kita menghafaz ni memadai untuk masa depan kita? Apa pendapat Ustaz? Baik, terima kasih. Bermula dengan hafazan tidak ada masalah. Okey. Sebab kadang dia nak fokus, kalau mungkin ada setengah tempat dia melihat kemampuan pelajar. Dia tengok kalau nak mari sekali grup dia tak mampu. Ada budak tak mampu. Dia tak boleh nak pergi sekali kan. Saat akademik, saat hafazan dia pening lagu tu lagi tidur. Macam dia menangis, telefon mak nak balik contohnya. Jadi ada setengah pusat tahfiz, dia ada method dia. Dia ada cara dia. Dia fokus pada hafazan dulu. Tidak ada masalah. Tetapi selepas habis hafazan nak ke mana? Itu persoalan. Jangan berhenti kat situ saja. Lepas habis hafazan balik tidur lena. Tak boleh. Maknanya kita nak kena ambil intipati daripadanya. Sebab itu kita sebut tadi bahawa tahfiz tafaqquh tadi. Habis hafazan, kita pergi pada tafaqquh. Kita pergi pada akademik. Tafaqquh itu masuklah akademik, masuklah kepahaman. Kita belajar satu-satu. Isi kandungan Quran itu boleh diaplikasikan dalam pelbagai bentuk apa ilmu dalam kehidupan ini. Semua sekali ada. Jadi itu pentingnya ada penerusan. Tapi bermula dengan tahfiz, fokus tidak ada masalah. Habis 30 juzuk, insyaAllah no problem. Tetapi selepas daripada itu, apa yang nak buat kan? Dan insyaAllah mudah-mudahan ada perancangan-perancangan itu, dia akan dapat yang terbaik. Dunia dia dapat, akhirat apatah lagi insyaAllah dia akan dapat. Dia kalau buat gini, kalau dapat akhirat ni dunia dapat terus. Tapi kalau dapat dunia belum tentu dapat akhirat. Jadi kita nak dapat dua-dua lah. Kita dapat akhirat, kita dapat juga insyaAllah dapat dunia. Untuk soalan yang seterusnya, bagi seorang yang ingin memulakan hafazan ataupun ingin berjinak-jinak dengan hafazan Al-Quran ini, Ustaz, untuk pesanan untuk adik-adik ataupun mereka yang nak menghafaz Al-Quran di luar, apakah mungkin formula yang terbaik untuk menghafaz Al-Quran ini, Ustaz? Baik, formula. Oi, formula 1 ke apa ni? Sebut formula ni. Payah ni formula ni. Baik, apa pun tuan-tuan, dia macam-macam kaedah nak menghafaz Al-Quran ni, macam-macam. Dia ada pelbagai formula. Cumanya ni saya nak tulis sikitlah. Mudah-mudahan kita boleh ingat ataupun yang ini salah satu cara, salah satu contoh kalau kita nak hafal Quran, apa yang perlu kita buat. Yang pertama of course lah, niat kita mesti kerana Allah Taala ya. Kita didik itu dulu. Lillahi Taala kerana Allah, bukan nak tunjuk aku seorang hafiz, bukan. Kita nak supaya tujuan kita nak mendekatkan diri pada Allah pertama. Kadang nak hafal tu susah juga. Mukmin pun ada pengalaman kan. Hana ni pun ada pengalaman. Ni penonton-penonton juga ada pengalaman. Yang penonton di rumah juga ada pengalaman hafal Quran. Kadang nak mula macam mana. Kan? Jadi yang pertama sekali kita, kalau bolehlah kita buat beberapa perkara. Yang pertamanya, kita istighfar dululah. Ni contoh kalau kita nampak di rumah ni kan. Nak suruh anak-anak hafal kan? Kita jangan terus ambil-ambil hafal terus. Kan? Istighfar dulu. Istighfar 7 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan kita istighfar pada Allah Taala. Istighfar dulu. Boleh kita kata 7 kali. 7 kali. Berapa kali pun tak ada masalah. Kita bagi cadangan 7 kali. Yang keduanya apa?
Yang keduanya kita selawat. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Samalah. Ada 7 kali kita buat juga. 7 kali. Sebenarnya afal tu. Yang ketiganya kita ada juga panduan yang diberikan. Kita ambil baca ayat Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna sambung lahu lahafizun. Ni surah apa ni? Surah Al-Hijr ayat 9. Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Ta'ala, kami yang tukang Quran, kami yang pelihara Quran. Jadi kita doa juga dengan berkat ayat tersebut bagi Allah pelihara Quran dalam diri kita. Kan? Sebab Quran memang terpelihara. Tak berubah sampai kiamat, Quran terpelihara. Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala, terpelihara selama-lamanya sampai kiamat. Jadi kita nak hafal Quran ni, kita minta juga dia juga terpelihara dalam jiwa kita, dalam diri kita. So ini juga kita baca 7 kali lah. 7 kali. Nah. Kemudian yang keempatnya, kita baca Fatihah. Kita bermula dengan Fatihah. Kita baca Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran. Baca Fatihah sekali pun tak apa, 7 kali pun tak apa. Selepas itu barulah start hafal Quran. Start hafal Quran ni dia berbagai kaedah. Dia kaedah ni ada yang hafal, tapi syaratnya berulang. Ada yang bermula dengan satu muka surat, ada yang bermula dengan satu ayat, dua ayat. Ini ikutlah kaedah yang sesuai. Banyak kau nak bagi tahu kaedah ni pelbagai. Setiap pusat tahfiz pun ada pelbagai kaedah. Ada yang kaedahnya, kalau kaedah Turki macam mana, dia start daripada belakang. Nah, start belakang, setiap muka surat, duduk-duduk ada semua 30 juzuk sekali. Dia panggil satu round. So 20 kali, 20 round habis satu Quran. Tapi mengulangnya ke depan. Start ngapanya ke belakang. Contoh. Ini teknik ni tidak ada masalah, kita boleh rujuk mana-mana pusat tahfiz ada pelbagai teknik. Macam-macam cara. Yang penting ada pengulangan. Kita ambil satu lembaran contohnya, satu safha, satu muka surat, kita hafal kan banyak kali. 20 kali ulang, 40 kali ulang, maka insya-Allah teknik pengulangan itu cukup-cukup penting. Kemudian last kali bila hafal Quran dah boleh berhenti, kita berdoa lah kepada Allah. Doa yang masyhur yang kita selalu baca. Allahumma arhamna bil Quran. Ingatlah itu? Ingatlah? Yeah. Cuba kita baca sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Alhamdulillah. Ini kebanyakan kita hafal. Cuma kadang-kadang kita lupa nak beramal. Jadi kita beramal. Sebab apa? Sebab kita tengok makna dia. Makna dia. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana. Dan jadikanlah dia bagi kami. Apa dia? Imam. Imamah. Wa nura. Cahaya. Wahudan warahmah, hidayah dan petunjuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma dzakkirna minhuma nusina, ya Allah ingatkan kami daripada apa yang kami telah dilupakan. Kadang-kadang syaitan nak kacau ni. Kan? Dia bagi kita ingat je lupa. Wa allimna mimma jahilna, dan ajarkanlah kepada kami sesuatu yang kami jahil. Al-Quran ni kitab ilmu, kitab hidayah. Jadi kita nak belajar betul supaya kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat belajar. Dan seterusnya apa? Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, bagi anugerahkanlah kepada kami
kesempatan, ruang, keseronokan untuk membacanya. Nak alai waktu rafan nahar, siang dan malam. Malam dan siang. Kita nak baca selalu. Baca Quran nak? Kita semua baca Quran nak? Di rumah kan? InsyaAllah kita baca Quran. Bawa kereta sampai-sampai ofis. Parking-parking tu tengok. Awal lagi ni. Dah lah. Satu muka surat. Tidak kan? Sempatlah. Dua muka surat. Jadi maknanya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikanlah ia bagi kami satu hujjah. Maknanya dia akan menjadi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Membantu kita. Dalam suasana kita berada besok ni tuan-tuan di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tuan-tuan, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekadar itu, kita berehat terlebih dulu saudara, nanti kita akan jumpa selepas ini insyaallah. Ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kembali kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dapat menyelesaikan atau melaksanakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Segala kekeliruan dapat dikurangkan, dapat dibendung. Terutama kadang-kadang silap faham ya, bab-bab tentang kalau nak jadi hafiz tak cukup makan tadi kan. Jadi jangan kita keliru macam tu. InsyaAllah kita yakin rezeki daripada Allah Ta'ala. Yang penting kita kena ada nawaitu. Ibu bapa kena ada nawaitu. Anak aku paling tidak kita buat kempen. Satu rumah, satu hafiz. Boleh tidak kan? Satu rumah, satu hafiz. InsyaAllah dapat kebaikan yang banyak. Maknanya bayangkan di rumah kita sentiasa dibaca ya Quran. Dibaca Quran. Syaitan pun takut tu. Ni kadang-kadang zaman sekarang ni banyak kes-kes kan? Banyak kes yang kata gangguan-gangguan dan sebagainya. Kadang-kadang apa masalah yang berlaku? Kerana rumah tak itu sunyi daripada Al-Quran yang tidak dibaca ya Quran. Kan? Hak Nabi sebut tak baca surah Baqarah. Kita nak baca surah Baqarah, orang hafiz baca masanya. Contohnya kan. Jadi kena bacalah. Hafiz ni insya-Allah dia akan baca. Sebab dia kena mengulang sehari 2 jam, sehari 3 jam. Jadi bayangkan di rumah kita betapa aura, kalau kita boleh nampak aura tu, same berapa pahala yang kita nampak. Kalau kita nampaklah pahala, nampak aura ni, Allahu akbar, kita tak akan mensia-siakan. Allah Ta'ala anugerahkan zuriat pada kita. Maknanya kita nak jadikan ia sebagai seorang hafiz. InsyaAllah. Baik. Ada lagi kok nak ada tanya? Ya, Hanani. Ya. Okay, pada dunia hari ini kita tengok, ada sesetengah hafiz tu, dia akhlak dia tidak seperti mana seorang hafiz. Mengapa kadang-kadang dapati ada juga mereka ni, hafiz ni tidak seperti seorang hafiz. Nakal ke? Buat. Kadang-kadang betul-betul. Terima kasih Hanani. Kadang-kadang ya berlaku juga. Kita tengok dia ni betul ke hafal Quran? Kan? Buas macamnya. Kadang-kadang nakal semacamnya. Dia begini, dia kadang-kadang dia hafal Quran satu perkara. Sebab tu kita sebut tadi bahawa kita hafal Quran, jangan terhenti pada itu saja. Kita nak dia faham Quran. Biar Quran itu dapat membentuk diri dia. Akhlak dan sebagainya. Kan? Dan juga penting juga environment yang penting. Kalau kita dia hafal Quran tapi kita tak peduli anak-anak, tak peduli anak-anak kawan dengan siapa. Dia hafal Quran, kawan dengan menagih dadah. Tak jadi. Memang tak jadi. Sebab dia akan terkesan dengan apa yang berlaku di persekitaran dia. Fal yanzur ila may yukhalil. Hendaklah kamu lihat dengan siapa dia berkawan. Itu kena tengok. Kan? Jadi kalau hafal Quran saja tapi dia berkawan dengan orang yang tidak jaga akhlak, maka dia sendiri akan
Jadi macam tu. Sebab itu penekanan kita sebut dah awal tadi bahawa hafal Quran kita kena ajar dah hafal Quran dalam masa yang sama kita nak bagi dia faham Quran. Bila faham Quran dia tahulah tuntutan Quran itu pada diri dia. Kan? Maknanya dia bertanggungjawab untuk taat pada mak ayah dan cakap pun cakap dengan baik kan, sebab dalam Quran sebut kan wala taqullahuma uffin wala tanhuma, jadi dia faham oh jangan cakap oh dan jangan menghardik mereka, jadi dia pun akan ikutlah. Tapi kalau dia tak faham, jadi tak rasa roh itu tak masuk dalam jiwa tak dia dalam hati dia. Maka dengan sebab itu kepahaman antara perkara yang sangat penting di samping kita mengajar ataupun mendidik mereka semua jadi seorang yang hafiz, insyaallah. Ya, ada lagi mukmin. Seterusnya, soalan yang seterusnya, apakah syafaat ataupun kelebihanlah ataupun kita panggil fadilat untuk seorang yang hafiz ataupun hafizah Al-Quran ni Ustaz, yang dia dapat di dunia maupun di akhirat nanti Ustaz? Baik, dia yang pertama kalau kita tengok syafaat lah. Orang baca Quran tu dapat syafaat dah. Apatah lagi hafal Quran. Kan? Iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih atau kama qala. Bacalah Quran, bacalah Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada mereka yang membacanya. Orang hafal ni membacalah hari. Dia akan dapat syafaat daripada Al-Quran. Tuan-tuan, dia di akhirat esok dapat syafaat. Dan juga adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyatakan dia juga boleh bagi syafaat pada ibu bapaknya. Ibu bapa dia. Yang ada syarat tu, yang. Ha, ada ada. Ada yang. Ha, yang mendidik anak dia untuk menjadi hafiz Quran. Bukan sebarang ibu bapa. Bukan bayi awak bapa tak minta langsung mayang dah apa dah anak hafal Quran. Ha, tak jadi juga, tak jadi. Ibu bapa yang memang dia mendidik, sebab kesan didikan dia itu yang memberi manfaat kepada kepada dia sampai dia mati. Macamlah hadis Nabi lah. Nabi kata idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalath. Bila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Apa dia? Ingat tak tiga perkara? Sedekatin jariah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh, anak yang hafiz insya-Allah, anak yang saleh macam mukmin dan hanani ni. Amin insya-Allah. Insya-Allah anak yang saleh yang mendoakan kepada mak ayah dia sampai. Makna mak ayah mati, anak tak mati lagi. Tapi pahala tu sampai berterusan. Alhamdulillah. So di dunia lagi. Orang hafiz Quran pula insya-Allah dia ada dalam Quran. Bila berada sentiasa dengan Quran, dia akan dapat ketenangan. Akhirat ni banyaklah pahalanya. Di dunia lagi. Terus saya kata akhirat, dunia lagi akan dapat ketenangan. Akan dapat kita kata kerahmatan daripada Allah Taala. Hari ini ramai orang stres. Hari ini ramai orang stres. Tapi orang UTHM tak stres kot. Ha? Stres tak? Stres tak? Oh, nampak okey ya, macam-macam orang ni. Tak stres lah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang stres itu berlaku sebab apa? Sebab dia tak tenang. Sebab apa dia tak tenang? Sebab dia tidak ada pendamping yang baik. Siapa pendamping yang baik? Al-Quran. Allah Taala sebut apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah Taala itu memberi ketenangan kepada hati, jiwa kita, pada hati kita. Jadi maknanya sesuatu bila mana ingat Allah itu yang terbaik ya, dengan membaca Al-Quran, menikmati Al-Quran, maka di situ akan ada ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita dapat suasana yang aman, suasana yang selesa, suasana yang dapat rahmat daripada Allah Taala, duniawi dan juga ukhrawi. Itu antaranya lah mukmin. Ada lagi kah nak tanya? Ada lagi ya. Satu lagi. Okey, sebagaimana kita tahu Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan saya, betul ke Ustaz? Ada orang kata Al-Quran ini akan hilang pada satu masa nanti. Okey. Sekarang ni Hana ni Quran di rumah tu hilang tak? Tak. Tak hilang? Tak. Ada kan? Ada orang dihilang. Bukan dihilang apa, cari tak jumpa. Dia cari tak jumpa, letak kat mana? Kan? Maknanya lama dia tak baca Quran. Baca. Sampai cari tak jumpa kat almari mana, kita kan? Petanda itu. Itu hilang juga kan? Baik, terima kasih. Dia sebenarnya, kalau itulah konteks akhir zaman. Lah konteks akhir zaman, ya. Memang mengikut hadis Nabi SAW, Quran akan diangkat. Bila orang dah tak kenal Quran, kan, Quran akan diangkat. Maknanya orang pun lupa dah Quran. Tapi sebelum berlaku itu, akan berlaku lagi peristiwa-peristiwa lain. Sebelum itu banyak lagi lah. Peristiwa-peristiwa lain yang akan berlaku. Iaitu
sebelum Quran diangkat daripada dalam manusia, kan? Oleh kerana tidak beramal dengan Quran tersebut, maka Quran pun tak inginlah kalau orang tak mau kita. Allah. Kalau Quran kata kalau orang tak mau ke aku pun tak mau ke hang lah. Salah begitu. Kan? Sebab dia juga ada perasaan macam kita baca buku lah. Kalau kita seronok baca buku, kita ada perasaan pada buku, pada ilmu lah. Ilmu pun suka pada kita. Kita pun senang masuklah jiwa kita kan. Tapi kalau kita baca keterperasaan, tak ada zuk, tidak ada feel, tak ada feeling. Ilmu pun tak mau pada kita. Kita tak ingat sangat. Hilang, baca hilang, baca hilang. Macam tu Quran juga. Kalau kita ada zuk, kita ada feel, kan? Kita seronok, nikmat, lazat, maka Quran pun akan berdamping dengan kita. Tapi kalau kita tak mau, kita tak suka, maka lagi Quran berlari pada kita. Dan memang Quran akan diangkat. Tapi sebelum itu, kan, banyak lagi peristiwa kalau ini melibatkan akhir zaman. Akhir zaman ni antara perkara yang akan berlaku, tuan-tuan, Mahdi. Mahdi. Itu tanda akhir zaman lah. Ada siapa yang nama Mahdi? Mahdi sini bukan Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi tak nama Mahdi, nama dia Muhammad bin Abdullah nama dia. Nama dia sama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adanya Dajjal. Dajjal. Lepas Dajjal adanya Nabi Isa, Isa akan turun di akhir zaman. Kemudian adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni semua manusia ya. Dajjal manusia, Ya'juj Ma'juj manusia, kan? Lepas pada itu barulah akan berlaku tanda-tanda akhir kiamat tu. Matahari naik sebelah barat, kan? Kemudian termasuklah dabbatul ard, binatang bumi, dan termasuklah perkara-perkara yang termasuk kita kata dukhan, dukhan asap yang memenuhi ruang antara kita kata atau timur dan barat. Dan sebutlah hadis Nabi SAW semua perkara tersebut. Kan, tapi semua benda itu termasuk Quran diangkat. Tapi sebenarnya tanda yang paling hampir dengan kita adalah kematian. Itu paling hampir. Maka dengan sebab itu Quran duduk dekat dengan kita. Bagaimana kita boleh hidup, bagaimana kita bernafas, kita kena ambil manfaat untuk mendampingkan diri dengan Al-Quran. Kalaulah masa nazak, masa nak mati, barulah tolong ambil Quran nak baca. Tolonglah aku nak faham Quran. Tolonglah aku baru nak hafal Quran. Maka pada ketika itu sudah kita tak boleh apa-apa lagi dah. Tak boleh apa-apa lagi. Minta air mata darah sekalipun tak dapat kembali lagi. Maka dengan sebab itu, kan, walaupun kita bincang dalam konteks tadi Quran diangkat tu lambat lagi, tapi yang paling dekat dengan kita adalah dalam konteks yang kata apa tadi? Kematian. Mati. Yang disebut sebagai al-qiyamatu sughra. Kiamat kecil yang akan berlaku pada sesiapa saja, pada waktu bila-bila saja. Sebelum dekat sampai saat itu, kita nak kena berdampingan dengan Quran. Ada mukmin yang ada apa-apa kah? Tak. Okay, faham semua lah. Maknanya yang dekat sekali dengan kita tu matilah. Al-Quran tu sebenarnya akan, bila kita berdamping dengan Al-Quran itu yang akan beri syafaat bukan saja dunia dan juga di akhirat. Ya, dia akan tolong kita lah. Dia akan syafaat kepada kita kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Kita dah habis ni waktu ni. Kita sampai kepada kesimpulannya. Jadi kesimpulan senang saja. Kesimpulan kita pada kali ini iaitu bila kita nak anak aku seorang hafiz. Maka nawaitu itu kita suburkan dalam jiwa kita. Insya-Allah kita pastikan tak semua pun kadang tak mampu anak-anak dan pelbagai kan. Tak apa. Tak semua pun paling tidak sekurang-kurangnya ada seorang, satu rumah, satu hafiz tadi. Dan budayakan Quran. Kalau tak hafiz pun budayakan Quran di dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita, dalam rumah kita, di pejabat kita, dalam kereta kita, ketika mana kita buat kenderaan. Maka kalaulah kita dapat melaksanakan sedemikian, insya-Allah tuan-tuan, kita akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kita akan dapat syafaat daripada Al-Quran dan juga kita akan mendapat rahmat daripada Allah Taala, kehidupan yang abadi, yang kita kata yang tenang, yang amat damai, yang dapat rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin. Jadi tuan-tuan, sekadar itu perbincangan kita. Sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bisu'il khatimah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi dengan doa tersebut maka berakhirlah rancangan Tanyalah Ustaz kita pada kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat mengambil manfaat dan juga pengajaran daripada pembincangan kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada para penonton di rumah dan juga para penonton di studio daripada warga UTHM dan juga para pelajar kita Mukmin dan juga Hanani daripada UIAM dan juga para penerbit dan para kru yang terlibat. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu, apa yang baik datang daripada Allah, selesai sekian maaf. Sekian aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give you my heart, oh, every day is a brand new start.